model sekaligus disc jockey Dinar Candy sedang panik setelah gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Dinar hingga kini masih mencari keberadaan Teteng, sang adik kesayangannya. Sang adik merupakan santri yang sedang mondok di pesantren Al-Uzlah, Cipanas, Cianjur. Pasca bencana gempa bumi dengan magnitudo 5,6 pada Senin siang kemarin, Dinar belum mendapat informasi keberadaan adiknya. Dalam suasana cemas, Dinar meminta tolong kepada siapapun yang bisa menemukan adiknya. Sekaligus menggelar sayembara, Dinar berjanji memberikan hadiah untuk siapapun yang berhasil menemukan adiknya. Kini Dinar hanya berharap adiknya ditemukan dan para penghuni pondok pesantren dalam kondisi selamat. Sebelumnya, BPBD Cianjur melaporkan data sementara korban gempa hingga Senin malam. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 162 jiwa. Kemudian, sebanyak 326 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 13.000 jiwa lebih kini berada di pengungsian. Hingga kini, relawan bersama BNPB, TNI, dan Polri masih melakukan penyisiran, sekaligus membantu evakuasi para korban terdampak gempa. Thank you.